Speaker, yang terkejut dan juga is quite frightening ialah 13 juta 300 lebih penduduk masih belum berdaftar di dalam MySejahtera. Sekarang Kementerian Kesihatan dan kementerian-kementerian lain kena ada satu tetapkan yang apa yang berlaku kepada mereka-mereka ini yang belum mendaftar di dalam MySejahtera. Apa yang kita kena lakukan? Saya ambil pendirian bahawa kita kena adakan carrot as well as the stick untuk tetapkan bahawa 13 juta ini akan dapat vaksinasi dan juga akan tetap didaftarkan di dalam MySejahtera. Kalau kita nak capai 80% dari penduduk dan herd immunity, ini penting untuk kita lakukan.